Sebagai pemula, kalian bisa akan berbagi trik memproduksi koin dari sapu tangan. Saya punya sebuah sapu tangan seperti ini. Yang saya lakukan adalah menaruh tangan saya di bawah sapu tangan seperti ini. Kemudian Anda bisa lihat yang saya lakukan adalah menggerak-gerakkan sapu tangan seperti ini, dan kemudian nanti akan muncul uang Rp500. Oke, rahasia dari trik ini adalah sebetulnya saya menggenggam koin seperti ini, kemudian saya hanya berpura-pura membolak-balik sapu tangan. Saya menempatkan tangan saya di bawah. Kemudian untuk trik ini, usahakan agar tangan agak diangkat ke atas sehingga ketika kita menjatuhkan koin akan tercover karena tangan yang ada di atas kita, dan koin sudah jatuh, dan kita tinggal berpura-pura meremas-remas koin sehingga seolah-olah koin dapat diproduksi dari sapu tangan. Sekian trik hari ini, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.